Dan harganya 100 ribuan, wah belum kecil banget seperti ini. Ringnya warna putih seperti ini, boy. Woi, huruf AF-nya sudah jadi. Harga 100 ribuan kayak gini ya lumayan detail banget gitu ya. Warnanya juga kalau terpasang seperti ini, jernih, detail pol, dan untuk lampu jauh dekatnya kalian bisa lihat kita mixing bisa dim-dim seperti ini. Halo, bye, berjumpa lagi dengan saya di France pakai set. Baik-baik, puji Tuhan kalau baik-baik. Oke, boy, kali ini aku punya rekomendasi lampu ala labi LED yang harganya cuma 100 ribuan. Dan ini bisa dipasang ke semua jenis motor. Kira-kira apakah ini worth it atau enggak untuk kita gunakan nanti SSC? Sebelum lanjutkan videonya, buat kalian yang mau ikut undian rangka 3 Revo full set body, tinggal naik kaki-kaki dan mesin. Silahkan support untuk subscribe, kemudian follow akun Andi France official Facebooknya. Dan kalau kalian mau komentar, jangan lupa tinggalkan nama Facebook kalian di kolom komentar, karena nama-nama yang komen nanti akan tak print dan digulung, dimasukkan ke box, kemudian dikocok saat sudah capai 950.000 subscriber nanti tentunya, boy. Lebih detail cek deskripsi aja, boy. Satu orang satu tiket, mau dua tiket tinggal tag Facebook aku untuk dapatkan tiket lebih tentunya, boy. Oke, boy, ngomong-ngomong soal mesin Tiger yang 6 juta kemarin sempat kontroversial. Dan ya, kita sudah menjelang mau masuk ke bulan puasa atau nggak sampai 1 bulan, boy. Itu MX Symphonix rencananya mesinnya akan kita up, karena untuk radiator kan sudah, kemudian untuk bagian kaki-kaki semuanya full set sudah, kelistrikan sudah, tinggal mesinnya, boy. Nah, itu aku pengennya di MX King, aku pengen pasang lampu bilet. Nah, ini kan reflektor yang awalnya itu sudah nggak tren ya, yang model seringan seperti ini lewat masanya. Ya kali ini kan tren bilet, boy. Kalau kita pakai ECU Racing, pakai lampu bilet itu memiliki resiko yang cukup besar banget, boy. Sehingga kali ini aku ingin coba pakai lampu yang ala-ala bilet aja. Nggak tahu nanti tampilannya gimana, worth it atau enggak. Yang jelas ini bisa minimalisir buat kalian yang dana-dana pelajar, mau modifikasi dengan tampilan keren, tentunya harga terjangkau, boy. Ini kalau kalian nggak percaya harganya 110.000, silahkan cek link yang ada di deskripsi. Yuk, sebelum kita eksekusi, kita unboxing terlebih dahulu, boy. Nah, untuk bilet ini sebenarnya itu bisa dipasang ke semua jenis motor, cuma kebetulan motor kita itu kan MX King V2, jadi kita memang ingin pasang ke MX King V2 gitu, boy, di store kota Jakarta Utara, boy. Bukan endorse ya, ini memang kita beli sendiri seperti biasa, transaksinya ada, boy. Packingannya sangat lumayan rapi dan detail banget, boy. Nah, pertama ada kabel set. Jadi kabel set di sini kabel set bilet. Yang kedua ada lampu CR7 yang lampu tembaknya ataupun lampu sorot ya. Seperti ini, lampu tembak, lampu sorot biasa. Yang harga cuma 19.000 dan juga pesan 2, boy. Nah, juga sama. Yang cuma 19.000-an. Karena ini cuma sebagai alat bantu penerangan doang kalau misalnya cahayanya ini kurang maksimal. Nah. Lah, pantesan harganya 100 ribuan. Wah, belum kecil banget seperti ini, boy. Ini kalau hasil tampilannya sampai gak keren, boy. Wah, yang bener aja. Rugi dong kita. Nah, oke, kita lihat lampunya, boy. Bukan cuma shortnya 2,5 inci, tapi memang super mini banget gitu, boy. Nah, ini cuma sejenis jilet gitulah bahasa dulunya gitu, boy. Tapi versi depannya itu shortnya ala-ala BMW seperti ini. Dan dalamnya kalian bisa lihat cuma LED doang kayak gitu, boy. Nah, itu cuma LED. Itu nanti yang tengah merah sana Angel Eyes. Dan ini ringnya. Kemudian untuk cahaya nanti ada low, high, dan low, versi jauh dan dekat. Dan ini ya, memang kalau untuk tampilan sekilas ala-ala bilet sih, boy. Tapi ya, ada harga, ada kualitas, boy. Ini pol seperti ini, boy. Tapi MX King V2 kan depannya di sini kecil, boy, ya. Jadi masuk-masuk aja lah. Sebenarnya kalau masang Proji LED seperti ini, boy, itu cuma tinggal pasang aki, langsung ke aki doang, nggak ngaruh sih. Langsung ke saklar tanpa kabel pengaman seperti ini, kayak lebih aman. Kan kalau untuk kabel set ada relaynya untuk menstabilkan arus juga tentunya, dan sudah ada ini, apa ini namanya? Yo, sekring. Sudah dapat screen-nya sekalian. Misalnya ada apa-apa di lampunya ini, ada masalah, problem yang angus, nggak langsung ke ECU-nya. ECU-nya mahal loh, boy. Sayang toh cuma gara-gara lampu kayak gini hancur. Jadi bener aja. Rugi dong.
kita. Untuk nyalanya kayak gimana? Yuk kita coba nyalakan terlebih dahulu, Boy. Apakah sesuai pesanan atau enggak? Karena di sini kalau memang hasilnya bagus ya kita bilang bagus, kalau enggak ya ya wes. Oke. Bener, Boy, ya. Dan bagian tengahnya merah, ringnya warna putih seperti ini, Boy. Di sini ada 5 kabel. 5 kabel itu hitam negatif, lampu jauh, lampu dekat, kemudian lampu senja, dan yang satunya lampu jauh dekat bisa nyala bersamaan, Boy. Yang kabel hijau semua warna nyala ya. Cahayanya di belakang. Warna putih dan kuning, Boy, untuk cahayanya. Lampu dekatnya nyala warna kuning. Cukup lumayan terang sih ini, tapi nggak tahu kalau di jalan nanti. Dan lampu jauhnya yang warna putih ini, Boy. Boy, aku pesennya itu kuning-kuning, double warna jauh dekatnya warna kuning, tapi di sini yang ada logonya malah putih dan putih. Padahal pesennya itu kuning dan kuning sesuai deskripsi, tapi kirimnya dua-duanya seperti ini, Boy. Emang sih harganya murah, tapi masalahnya ini amanah dan enggaknya di tokonya gitu, Boy. Ini nyala lampunya warna putih, Boy. Ya wes, kita sini sistemnya netral ya. Kalau bagus tak bilang bagus, kalau enggak ya bilang enggak. Kita pesennya nggak sesuai dengan yang kita order, yakni order kuning-kuning datangnya putih-putih. Ya cuma minus ini, untuk lainnya oke lah, semuanya dapat, Boy. Jadi buat kalian yang mau beli, ini linknya ada di deskripsi. Untuk kelebihannya, bilet yang ala-ala ini ya memang tampilannya rapi, kecil, mungil. Untuk diameternya 2,5 inci keseluruhan. Dan untuk belakang juga simple, jadi masa nggak perlu ribet-ribet. Kemudian untuk sistem belakang juga tipis. Dan untuk merek tentunya sini merek iBrick. Sekarang kita eksekusi pasang ke sini. Kita ngerubah apa aja dan gimana hasilnya nanti, Boy, ya. Oke. Oke, untuk reflektor kita pakai yang copotan Amazing yang waktu itu sudah kita custom ya. Sekarang lampu kayak gini itu sudah nggak tren. Jadi modifikasi motor itu, Boy, jajan-jajan modif. Itu kalau kalian ikut gengsi memang nggak ada habisnya, Boy, ya. Kayak waktu itu tren lampu ala-ala Pro 7 kayak gini, kemudian lampu Sharingan. Itu sekarang udah punah lagi, ganti lagi tren yang ada yang ala-ala Vietnam style, yang lampunya cuma list seperti ini, yang sampingnya muter itu juga sudah wassalam. Jadi kalau kalian modif, Boy, aku sarankan pintar-pintar bersyukur aja lah, karena kalau kita ngikutin zaman, Boy, ngikutin gengsi, Boy, nggak ada habisnya, Boy, suwer deh. Di sini tampilannya nanti kayaknya kayak gini, Boy. Ini kecil banget loh. Kalian bandingkan dengan Blade Maker yang ini harganya 115.000 sedangkan ini 125.000. Beda 10.000 tapi ukurannya beda jauh. Cuk. Mungil banget ini. Imut ini. Blade super imut ya, kayak ini kecil, murah meriah. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi ini nanti kita akan pasang dalam sini. Wih, pas sih untuk MX King V2, Boy. Kok gandeng juga ya kayak gini ya. Oke, kita buat bracket dulu karena di Shopee belum ada yang jual. Ada tapi ya harganya cukup lumayan tinggi ongkirnya. Untuk bracket ya kalau nggak salah kemarin dapat yang 85.000 tapi ongkirnya 100.000, Boy. Jadi kita buat aja. Jadi untuk dalam sini kita menggunakan kertas dulu sebagai sketsa, Boy. Ini sudah tak gunting tadi. Pakai mal ini. Nah, kita akan buat mal bracket ataupun belakangnya ini. Harusnya kita kalau pakai apa namanya yang RAM biasa digunakan untuk street racing yang aku pernah buat dulu, itu enak, keren loh, lubang-lubang, jaring-jaring gitu. Tapi nyari di sini susah, Boy, karena bengkel mobil di sini beda dengan di kampungku. Makanya untuk busi plat aku cuma pakai plat nomor seperti ini. Sudah ketempel, kita tinggal potong. Kalau nanti kita tempelkan di sini kan tahan panas. Pakai mika sebenarnya bisa ya, lebih keren ya, tapi nggak punya mika. Untuk mika juga takutnya nanti leather, Boy. Sek, aku tak cari mika dulu atau pakai besi stand di sini ya? A few minutes later. Aku nemu mika. Sini ada mika yang bening dan mika putih susu. Cuma kayaknya kita pakai ini aja karena lebih lentur dan elastis. Enggak tahu ini kuat atau enggak, tapi kita akan coba. Kalau misalnya ini kuat ya syukur, kalau enggak kuat ya wes. Everyone internally, I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you
Oke, boy. Malah kayak mata kucing ya, kayak topeng. Pokoknya seperti ini, tinggal dibesarkan, kemudian kita coba tes masukkan lampunya. Nah, pas masuk. Tinggal diatur untuk kedalamannya. Ataupun keluarnya, menonjolnya kita mau buat kayak mana, boy. Oke, tinggal sebelahnya juga sama, dibesarkan dikit lagi. Setelah semuanya dibor jadinya kayak gini, masih wagu ya ini, malah kayak plankton ini, boy. Oke, nggak masalah, kita cuma sketsa ya, kurang lebih nanti seperti ini. Dan kalau dipasang kacanya seperti apa, cara bolehlah. Jadi supaya belakangnya di sini warna putihnya nggak mencolok, kita akan buat warna hitam dan kita stiker aja, boy. Kemudian di stiker nanti kita akan buatkan gambar atau kayak gimana ya, manut aja lah. Kita buatin warna hitam pakai karbon 6 dimensi supaya tampilannya lebih glowing aja, boy. Soalnya kalau warna putih seperti ini mencolok dari depan itu kelihatan putih semuanya, malah gak sangar blas gitu, boy ya. Oke, ini nanti tinggal di setting lagi. Sekarang kita stiker dulu ini, boy. Tadi kita sudah bungkus dengan ini karbon 6 dimensi ya. Kita pakai yang kayak gini, boy. Yang ngomong aku ngantuk, boy ya. Udah jam 6.15, boy. Udah mau pagi. Belum tidur, boy. Tapi nggak apa-apa ya, kita lanjut, boy. Kita menggunakan kayak ini loh, yang karbon 6 dimensi dan hasilnya seperti ini. Lubang-lubangnya sudah ada. Cuma di bagian sini aku pengen buat tulisan AF supaya tampil beda lagi tentunya, lain daripada yang lainnya. Biasanya kan mereka buat di sini X ataupun apa ya. Kita buat cowakan tulisan AF di bagian sini. Oke, boy, huruf AF-nya sudah jadi di sini ya. Untuk yang samping sini tak buat AF, dan yang sebelah sini tak buat logo petir. Ini kalau kena cahaya gimana ya? Untuk tes cahayanya ya. Oke, pakai senter aja. Ya, ini nyalakan AF-nya dan petirnya nyala, boy. Oke. Jadi untuk lampu di sini aku pakai lampu Demon Ace. Demon Ace yang 2500, minat beli link ada di deskripsi. Ini banyak, ini kemarin harganya cuma 5000 doang. 5000 enggak 10000, boy. Kita akan pakai warna merah karena untuk reflektornya yang bilet imutnya ini warna merah bagian dalamnya, jadi sampingnya menyesuaikan gitu, boy. Oke, sekarang kita pasang dulu kabelnya, jangan lupa diatur supaya semuanya nanti tinggal masuk, boy. Untuk instalasi kabel nggak perlu tak bahas ya, mungkin kalian sudah tahu karena tadi sudah disepil negatif, positif, jauh dan dekatnya gitu, boy ya. Oke. Perkabelan kita sudah ringkas, boy. Di sini cuma jadi beberapa opsi, cuma negatif, jauh, dekat, dan senja. Untuk lampu senja atau lampu parkir atau lampu kotanya kita gunakan yang ini, yang tadi sebagai lampu AF-nya. Ini sama-sama warna merah kita pakai sebagai AF, logo di sini dan logo petirnya. Kemudian untuk lampu laser yang di samping-samping di sini sudah di setting ya atau dikalibrasi supaya warnanya nyatu, nggak pisah ataupun lebih center, lebih bagus dengan ini lampu yang lala biletnya. Dan untuk lampu lala bilet di sini cuma dipotong bagi dua ya. Di sini kita potong bagi dua, kemudian ini sebagai penahan yang di depan, yang ini yang di belakang. Jadi nggak perlu nyewa reflektornya. Selanjutnya untuk lampu lasernya di sini sudah selain dikalibrasi, bagian belakang juga sudah tak lem menggunakan lem kapal. Jadi lem kapal ini makin panas, makin bagus, makin kuat, sehingga nantinya nggak takut-takut kalau sewaktu-waktu di jalan rusak atau gimana lampunya ini geser, boy. Jadi untuk lampunya ya sudah seperti ini, sudah dikalibrasi dengan oke, tinggal pemasangan aja. Jadi untuk tampilannya ya kalian bisa lihat sekilas memang seperti ini dia, boy. Oke, lumayan sih ini. Semoga cahayanya nanti terang gitu, boy ya. Jadi kalau masalah takut panas atau enggak ya, yang jelas bagian belakang ini kalau misalnya panas terlalu tinggi ya, ini laser. Cuma kayaknya panasnya ini mampu menahan cuma panas lampu-lampu laser kecil-kecil ini doang gitu, boy ya. Oke, kita pasang aja ke sini untuk kabel. Kita masukkan di sini dan nanti kalian lihat ya apakah nyawa atau enggak. Lebih jelasnya kalian simak aja. Oke, semuanya sudah terpasang, boy. Untuk lampu sana kalian lihat, untuk lampu apa senja kotanya kita juga sudah cangkok di lem di sini. Jadi nanti warnanya merah mantul ke sini ya. Dan di sini kita coba terlebih dahulu, tapi kayaknya
akinya enggak susah nyambungnya. Nanti kita coba di motor aja, Boy. Sekarang kita tinggal pasang kacanya. Jadi masang kacanya tinggal BNP seperti ini dan dipenet, Boy. Di sini kita kehabisan lem, lem reflektor, sehingga enggak pakai lem ya, enggak masalah lah ya. Karena ini aman, bebas dari ngembun-ngembun. Kemarin sudah tak coba juga, Boy ya. Dan tinggal dipenet, Boy. Oke, ini dia untuk MX King Bunix-nya. Lampu depan masih standar ya. Kita di sini pakai yang lampu ala-ala billet-nya dengan yang standar, itu beda banget. Dan ini lihat, Boy, bagian belakang tidak ada coakan sama sekali. Pemasangannya memang benar-benar mudah banget. Dan untuk hasil yang pasang kayak gimana, bagus enggak, cocok atau enggak, yuk langsung saja kita mulai eksekusi. Dan kita mulainya mulai dari bongkar aja semuanya, nanti langsung aja spill kalau udah penyambungan kabel, Boy. Aku yakin kalian mau pasang seperti ini bisa banget di rumah dengan sendirinya. Jadi pertama, Boy, untuk kabel-kabel set relay seperti ini, itu ada lampu dekat, yang ini lampu jauh. Jadi yang besar ini lampu dekat dan lampu jauh. Kita sambungkan. Untuk yang dekat warna kuning ke merah kita cuma akan cangkok. Kemudian yang hitam ini langsung ke body. Dan untuk yang lainnya seperti ini, untuk lampu jauhnya kita juga cangkok ke yang lampu putih. Kemudian yang merah ini lampu senja. Kemudian setelah itu kita gulung dengan solasi kalau semua sudah tersambung, supaya hasilnya lebih rapi gitu, Boy. Oke, sudah beres, ini rapi. Sekarang kita lanjut ke ini, sekring. Jadi untuk sekring di sini kita potong ya di bagian ujung, agar sekringnya nanti sampai ke belakang. Karena sekring ini kabelnya cuma pendek banget ya, ini cuma 1 meter. Dan aki MX King itu ada di belakang. Oke, kita potong. Dan untuk kabel yang 3 ini, ini untuk soket H4 untuk mobil. Biasa H4 itu untuk fiction, cuma kan di sini soketnya cuma lampu LED. Jadi kita potong, kita ambil. Kabel ini fungsinya akan disambungkan langsung ke bagian saklar. Jadi saklar ini untuk menentukan nanti lampunya nyala atau enggak, jauh ataupun dekat gitu, Boy. Oke, kita potong saja. Dan untuk perkabelan ya cuma ini yang akan dipotong dan sudah di mixing. Sekarang langsung saja yuk kita pasang ke motornya, Boy. Oke, untuk perkabelan buat yang sudah tahu bisa di skip, yang belum tahu nambah asupan modifikasi tipis-tipis bisa disimak. Terus jelaskan singkat aja, Boy. Jadi kalau kalian pasang kabel set relay seperti ini, baik yang untuk billet, HID projector ataupun lampu-lampu lainnya yang menggunakan kabel ini, Boy. Yang pertama tadi satu ini kabel utama langsung ke aki, kita potong dan kita sambung supaya bisa ke belakang. Soalnya kabel yang standar tadi kurang dawa, nggak gitu, kepanjangan, nggak sampai. Jadi screen-nya kita taruh di belakang sini supaya enak buatnya atau mengeceknya. Kalau ada seputus bisa dicek dengan mudah, langsung ke positif aki. Selanjutnya untuk kabel negatif tak pasang di sini, ke body. Nah untuk kabel MX King itu kabel utama lampu ada 3. Jadi di sini yang coklat untuk lampu dekat, kuning lampu jauh, kuning hitam massa atau negatif. Kuning kita sambung dengan biru lampu jauh, hitam sambung dengan ini kuning hitam, dan yang coklat ke lampu senja, lampu kota kita pakai ke lampu kota, dan juga langsung ke lampu utama. Tapi untuk lampu utama di sini kan biasanya nggak ada saklarnya kalau MX King, jadi di sini kita buatkan 2 mode. Yang mode 1 dia langsung lampu jauh, yang mode kedua bisa on off menggunakan saklar ini. Jadi saklar yang kita pakai saklar sebelah kanan lampu hardset ataupun sein. Jadi untuk lampunya kita sudah nggak pakai lampu perempatan. Nah ini saklar perempatan untuk MX King standarnya kan ada ya. Ini saklar perempatan MX King yang standarnya kita tidak gunakan. Kita sudah gunakan saklar lampu. Jadi ECU MX King itu bagusnya, Boy, dia memiliki sensor otomatis. Kalau nyala kontak dia yang keluar stromnya cuma 6 volt. Sehingga mampu menyalakan lampu senja seperti ini doang. Nah lampu kota, kalau untuk lampu utama dia nggak nyala. Kalau nyala mesin hidup, nah kita nyalakan lampu, nah toh baru jadi, kemudian bisa mati juga, Boy. Nah ini juga lampu dim jauhnya. Oke, jadi seperti itu untuk penyambungan kabelnya, Boy. Ini kalau kita matikan engine cut, nah lampunya mati lagi. Oke, sekarang kita tinggal pak dan lihat hasilnya kalau terpasang kayak gimana. Cukup mudah banget penyambungan kabelnya ini, Boy. Lama-lama kemudian udah terpasang lah, kok malah kayak gini ya. Wah, ininya kayak hidung dan ini mati, Boy. Oke, jadi kita coba nyalakan terlebih dahulu aja ya, untuk melihat hasilnya yang kayak gimana, apakah sudah sesuai yang kita sambung-sambung kabelnya tadi bisa nyala atau enggak, Boy ya.
1, 2, 3. Listriknya kita lihat. Oke, listriknya nyala merah, efek petirnya dan logo AF-nya di sini juga nyala, boy. Kalau untuk tampilannya dari jauh kita redupkan cahaya. Kalian yang lihat. Ini dari samping sebelah kanan, ini sebelah kiri. Jadi kalau untuk lampu yang seperti ini, apa namanya ini? Bukan bilet original, cuma yang lampu kayak lampu proji gitu. Bagian tengahnya sana angel eyes-nya dia langsung di dalam ya, enggak di lingkaran samping, sehingga cahayanya itu sangat cerah banget mantul ke depan ya. Kalau angel eyes yang ori bilet itu biasanya lebih cenderung semut cahaya merahnya. Kalau dilihat dari samping baru semut, tapi kalau dilihat dari apa namanya depan, nah kalau dari sini baru semut, kelihatan kayak bilet ori ternyata, boy. Cukup keren, mini mungil. Dari sebelah sini logo AF nya juga kelihatan ya sana, yang warna merah AF, dan di sini juga nyala, boy. Kita coba mainkan dimnya. Oke, dimnya bermain dengan bagus, kiri kanan nyala. Dan untuk tes cahaya, yuk langsung saja kita coba bawa di luar, boy. 5 menit kemudian. Untuk lampu di sini demon eyes nya atau angelnya warna merah cukup lumayan gede dan sangat terang. Kita coba nyalakan. Oke. Oh, terlalu tinggi. Kita coba setting reflektornya. Jadi reflektornya ini masih setting manual ya, naik dan turunnya. Kita belum gunakan leveling, boy. Dan untuk tampilan cahayanya seperti ini, boy. Pada bagian bawah warna kuningnya bisa untuk kabut cuaca, dan lampu jauh dekatnya juga berfungsi. Kalian bisa lihat warnanya cukup lumayan detail dan terang banget. Sudah kayak lampu-lampu bilet yang harganya sudah 300.000 ke atas, tapi kalau ini ya masih worth it lah dengan harga 100.000-an, boy. Lampu jauh dekat juga lumayan enak buat ngedim, fungsi nggak ada beban sama sekali di aki, dan kalian bisa dengarkan untuk suara screen-nya ataupun relay-nya itu sangat keras banget. Sehingga ini kalau menurut aku dengan watt yang kecil dan stabil watt menggunakan ECU Racing, cahaya terang seperti ini ya cukup lumayan worth it lah. Apalagi detailnya ini sangat benar-benar silau dan pas banget lah ini, boy ya. Terang tebal lah warnanya, kayak tebal banget, boy. Oke, sudah disepil cahaya dan proses pemasangannya gampang banget. Ternyata sangat worth it banget. Ala-ala bilet CR7 ini, boy. Tampilannya memang sekilas kayak mata kiri kanannya dan tengahnya kayak hidung gitu, boy. Tapi ini memang rekomendasi banget dibandingkan dengan dulu yang Proji gitu ya, harga 180.000 zaman 2019-2020. Itu nggak ada mode jauh dekat dan cahayanya cuma kayak center. Adanya mode redup, strobo, terang, dan itu sangat tidak rekomendasi. Dan kali ini memang rekomendasi harga 100.000-an, ada mode jauh dekat dan tampilannya elegan pula, boy. Ini memang bilet terunik, terimut yang aku temui gitu, boy ya. Kalian bisa terapkan ke semua jenis motor, pemasangannya mudah, nggak ada coak-mencoak. Kalian bisa lihat semuanya tadi, proses pemasangannya tinggal PNP. Cuma kalau MXing ya nambah bracket seperti itu. Kalau untuk kali ini bracketnya sementara aja untuk AF, dan ala-ala logo di samping ini juga imut. Boy, gimana kalau menurut kalian ini? Nilainya berapa? 1-10, boy. Untuk lampunya ini, boy. Biletnya khususnya. Jadi ya dengan harga seperti itu, kita bisa mendapatkan kualitas yang ala-ala bilet beneran yang seperti terpasang ke doi 450.000, boy. Lebih hemat setengah kali lipat. Dan ini kalian wajib cobain ke motor kalian tentunya, boy ya. Okay. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, boy. Jangan lupa tembusin 2000 like untuk di print lagi komen kalian di semuanya ini. Dan next konten ataupun beberapa konten lagi akan tak spill nama-nama yang sudah di print, dan juga tentunya yang sudah dapatkan 2 tiket. Cara dapat 2 tiket cuma tinggal share video ini atau video-video kita dengan tag hashtag Facebook aku, ataupun kalian tag di Facebook aku Andi Frans Official. Nanti itu juga akan di print jadikan kupon undian rangka tiketnya, boy. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya, boy. See you and goodbye. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.